Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dan sahabat pecinta madu. Ketemu lagi, salam sejahtera untuk sahabat semua. Dari apapun agamanya, apapun rasnya, apapun bahasanya, karena kita semua saudara. Baik, untuk kesempatan kali ini kita berbagi aktivitas seputar pensarian lebah-lebah apis rana di alam liar. Masih bersama sang pakar di depan sana. Nyangkol. Jalannya luar biasa ini. Mari sahabat. Nih. Kita temukan sarangnya sahabat. Ya, itu petani itu sahabat. Masuk enggak terlalu tinggi ya, Pik? Iya. Betul. Iya. Kita zoom langsung ini. Deket banget sih. Itu sahabatnya. Koloni. Mantap di sana. Thank you.
Ya sahabat, nanti ini kita lakukan pengasapan supaya koloni ini keluar tentunya dengan ratunya ya. Mudah-mudahan ini kena ya bibit ini. Ratunya kena nanti. Mantap pisan ini koloninya ya bibit ya. Lumayan. Iya. Wah, kita zoom. Pasar. Mudah-mudahan ini ratunya enggak jauh-jauh amat ya. Mau keluar. Maksudnya di situ aja, maksudnya di rombongan itu. Enggak terbang. Iya, jangan terbang ke aduh, apa sih itu? Kendul. Luar biasa.
kayak gini ya. Tapi kayak mau bukain kayak gini ya. Ya, ini sahabat masih juga belum temukan ratunya ini ya. Padahal koloninya udah keluar semua hampir ya. Keluar kau ratu. Nah, ribuan ya Pik. Cari lagi apa gimana Pik maksudnya? Ini turun, asli orang turun. Aku ini, sudah berapa belum boleh. Kalau emang udah keluar pasti ketemu ya Pik. Iya. Berarti ini belum keluar juga ini sahabat. Padahal waktu sudah hampir maghrib ini, udah sore banget. Mohon maaf ya untuk putaran kali ini ndak bisa membawa ratunya ini karena waktunya yang udah sore, udah menjelang maghrib sebentar lagi, sementara kita masih di tengah hutan. Kita takutnya kemalaman ya, masih di dalam hutan. Jadi kita jeda dulu dan mohon maaf ya. Mungkin ini akan kita lanjut besok ya, untuk mencari ratunya. Dan terima kasih ya yang udah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.